Selamat datang di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, tempat lahir para engineer dan perancang lingkungan binaan yang terpercaya sejak tahun 1965. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti mempunyai visi menjadi fakultas yang andal, berstandar internasional, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya pada bidang perencanaan, rancang bangun, dan rekayasa lingkungan binaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti memiliki program studi yang lengkap, yaitu Sarjana Teknik Sipil, Sarjana Arsitektur, Magister Teknik Sipil, dan Magister Arsitektur. Program studi Sarjana Teknik Sipil dan Sarjana Arsitektur Universitas Trisakti secara konsisten terakreditasi A oleh BANPT. Sedangkan program studi Magister Teknik Sipil dan Magister Arsitektur telah terakreditasi B oleh BANPT. Di sini, kurikulum program studi sarjana dirancang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional yang dapat diselesaikan dalam waktu 8 semester dengan total 144 SKS. Sedangkan program studi magister dapat diselesaikan dalam 4 semester dengan total 40 SKS. Dan di sini juga tersedia program profesi lo. Jadi, kamu bisa memenuhi persyaratan profesi engineer ataupun arsitek langsung dari satu tempat. Sistem pembelajarannya menerapkan blended learning, di mana pembelajarannya dilakukan secara offline dan online. Untuk kelas program studi magisternya, diprogram sedemikian rupa agar kalian tetap bisa kuliah sambil bekerja. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas, studio. Selamat datang di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, tempat lahir para engineer dan perancang lingkungan binaan yang terpercaya sejak tahun 1965. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti mempunyai visi menjadi fakultas yang andal, berstandar internasional, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya pada bidang perencanaan, rancang bangun, dan rekayasa lingkungan binaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti memiliki program studi yang lengkap, yaitu Sarjana Teknik Sipil, Sarjana Arsitektur, Magister Teknik Sipil, dan Magister Arsitektur. Program studi Sarjana Teknik Sipil dan Sarjana Arsitektur Universitas Trisakti secara konsisten terakreditasi A oleh BANPT. Sedangkan program studi Magister Teknik Sipil dan Magister Arsitektur telah terakreditasi B oleh BANPT. Di sini, kurikulum program studi sarjana dirancang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional yang dapat diselesaikan dalam waktu 8 semester dengan total 144 SKS. Sedangkan program studi magister dapat diselesaikan dalam 4 semester dengan total 40 SKS. Dan di sini juga tersedia program profesi lo. Jadi, kamu bisa memenuhi persyaratan profesi engineer ataupun arsitek langsung dari satu tempat. Sistem pembelajarannya menerapkan blended learning, di mana pembelajarannya dilakukan secara offline dan online. Untuk kelas program studi magisternya, diprogram sedemikian rupa agar kalian tetap bisa kuliah sambil bekerja. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas, studio gambar, ruang minat bakat, dan laboratorium. Laboratorium yang tersedia di sini telah diakui dan dipercaya oleh industri, seperti lab teknologi beton, lab geoteknik, lab keairan, lab transportasi, lab ilmu ukur tanah, dan juga dilengkapi dengan lab fisika bangunan,
Computational Fluid Dynamics, Lab Komputer, dan Lab Teknologi Bangunan. Para staf pengajar merupakan orang yang berkompetensi dan profesional di bidangnya, dengan kualitas guru besar, doktor, dan magister. Dosen-dosennya berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan staf pengajar yang berkualitas, tidak heran kalau mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Halo semuanya, saya Stebo, angkatan 2017 dari Gladiator TSP ini, saya banyak teman-teman baru dari berbagai negara. Nah, di sini juga saya mengembangkan potensi saya baik secara akademik maupun non-akademik. Saya Sherika dari angkatan 2018. Selama di Trisakti, saya merasa mendapat banyak ilmu yang baru dan dengan dosen-dosen yang terbuka dan ramah, saya merasa sangat nyaman berada di kampus ini. Tidak hanya belajar, mahasiswa juga memiliki wadah untuk berkegiatan dan berorganisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Sipil, Himpunan Mahasiswa Arsitektur Adistana, Parlemen Fakultas, dan Badan Eksekutif Fakultas. Mahasiswa mengisi kegiatannya dengan beragam kegiatan positif dan bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat, seperti musik sore, bakti dharma, dan berpartisipasi dan berprestasi dalam bidang olahraga, seni dan budaya, maupun keprofesian seperti sayembara atau kompetisi ilmiah. Hingga saat ini, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti telah mencetak lebih dari 8.000 alumni. Dengan jaringan ikatan alumni, telah membuka peluang prospek bekerja jadi terbuka lebar. Lulusannya tersebar sebagai konsultan, kontraktor, pembuat kebijakan, wirausaha, akademisi, dan peneliti, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Para alumni juga berkarya pada proyek berskala nasional maupun internasional. Kami sebagai dekan ingin menyampaikan bahwa apabila Anda tertarik terhadap perencanaan bangunan, perencanaan bendungan, perencanaan jalan, maupun mengelola suatu proyek, maka silakan bergabung bersama kami untuk belajar hal-hal tersebut di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Jadi, makin yakin kan untuk bergabung menjadi keluarga Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti? Yuk gabung menjadi Green Engineer dan Arsitek masa depan. See you! Universitas Trisakti merupakan salah satu universitas swasta yang terkenal dan terfavorit di Indonesia yang terletak di Grogol, Jakarta Barat. Saat ini Universitas Trisakti memiliki 45 program studi yang tersebar dalam 9 fakultas, 6 program diploma, 23 program sarjana, 12 program magister, 2 program doktor, 1 program spesialis, dan 1 program profesi yang tersebar di berbagai lokasi. Di dalam kampus A ini terdapat 7 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Arsitektur Landscape dan Teknologi Lingkungan, dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Selain kampus A Universitas Trisakti, memiliki kampus B di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Di kawasan kampus B, Universitas Trisakti, terdapat Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Semua fakultas telah terakreditasi,
dan didukung oleh berbagai fasilitas yang lengkap dan komplit, sehingga menunjang proses perkuliahan yang komprehensif dan paripurna. Universitas Trisakti sangat fokus dan konsisten dalam bidang pendidikan. Didukung dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya, tergambar dari dukungan puluhan guru besar dan doktor, serta tenaga pengajar yang hampir seluruhnya memiliki jenjang akademik magister atau S2, dan doktor atau S3, dan lebih dari 50% dosen memiliki sertifikasi keahlian. Rp100.000 lebih alumni dari berbagai fakultas di Universitas Trisakti tersebar di berbagai bidang profesi, baik pada institusi pemerintah, swasta, serta dunia usaha, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Keberadaan alumni juga membuka akses dan kesempatan bagi mahasiswa dan alumni baru meraih masa depan gemilang. Ketika ditanya apa yang membuat saya bangga banget sekolah di Universitas Trisakti, mungkin pertanyaannya salah ya. Lebih bagus adalah apa yang membuat saya berterima kasih sama Universitas Trisakti. Buat saya di Trisakti itu ada 3 poin yang nggak mungkin bisa didapetin di kampus-kampus yang lain. Nomor 1, pendidiknya. Karena prinsip mendidik yang dianut sama dosen-dosen saya atau pengajar-pengajar saya adalah membuat kami sebagai murid percaya akan kemampuan kami sendiri. Dan terlihat para pendidik itu sangat tulus ketika kita berhasil. Terasa sekali gesturnya kebanggaan mereka sebagai pendidik ketika melihat anak-anak didiknya itu berhasil. Mereka percaya kalau rasa percaya diri itu harus dipupuk dari sejak dini. Dan rasa percaya diri itu harus bertumbuh. Jadi jangan heran kalau banyak pemimpin-pemimpin di negara ini adalah lulusan Universitas Trisakti. Poin nomor 2 adalah kebersamaan. Budaya gotong royong sangat kental di Universitas Trisakti. Jadi ketika kita memiliki kesulitan di dunia pekerjaan, banyak sekali senior-senior maupun junior yang akan dengan ringan tangan membantu kita. Jadi jangan heran juga ketika kalian melihat masih banyak anak-anak Trisakti walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun lulus, masih terus berkumpul dan mengerjakan proyek-proyek bersama-sama. Poin ketiga adalah nama besar Universitas Trisakti. Sebagai pengusaha di bidang arsitektur, ketika saya bertemu dengan klien, ada satu pertanyaan yang selalu ingin saya dengar dari klien saya, yaitu apa? Kamu dulu kuliah di mana? Dan saya akan dengan bangga menjawab, jurusan arsitektur Trisakti. Karena nama besar Universitas Trisakti seperti sebuah mantra. Begitu kita sudah menyebutkannya, di depan akan terlihat kemudahan-kemudahan dalam negosiasi. Sekarang setelah kita sudah mendapatkan benefit yang begitu banyak dari Universitas Trisakti, sudah waktunya kita berbuat sekecil apapun untuk membanggakan universitas yang kita cintai ini. Teruslah buat bangga Universitas Trisakti dengan berbuat sekecil apapun untuk negeri ini. Saya Hilman, arsitektur Trisakti 2003. Saya bangga jadi anak Trisakti.
Selamat datang di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Tempat lahir para engineer dan perancang lingkungan binaan yang terpercaya sejak tahun 1965. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti mempunyai visi menjadi fakultas yang andal, berstandar internasional, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya pada bidang perencanaan, rancang bangun, dan rekayasa lingkungan binaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti memiliki program studi yang lengkap, yaitu Sarjana Teknik Sipil, Sarjana Arsitektur, Magister Teknik Sipil, dan Magister Arsitektur. Program studi Sarjana Teknik Sipil dan Sarjana Arsitektur Universitas Trisakti secara konsisten terakreditasi A oleh BANPT. Sedangkan program studi Magister Teknik Sipil dan Magister Arsitektur telah terakreditasi B oleh BANPT. Di sini, kurikulum program studi sarjana dirancang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional yang dapat diselesaikan dalam waktu 8 semester dengan total 144 SKS. Sedangkan program studi magister dapat diselesaikan dalam 4 semester dengan total 40 SKS. Dan di sini juga tersedia program profesi lo. Jadi, kamu bisa memenuhi persyaratan profesi engineer ataupun arsitek langsung dari satu tempat. Sistem pembelajarannya menerapkan blended learning, di mana pembelajarannya dilakukan secara offline dan online. Untuk kelas program studi magisternya, diprogram sedemikian rupa agar kalian tetap bisa kuliah sambil bekerja. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas, studio gambar, ruang minat bakat, dan laboratorium. Laboratorium yang tersedia di sini telah diakui dan dipercaya oleh industri, seperti lab teknologi beton, lab geoteknik, lab keairan, lab transportasi, lab ilmu ukur tanah, dan juga dilengkapi dengan lab fisika bangunan, computational fluid dynamics, lab komputer, dan lab teknologi bangunan. Para staf pengajar merupakan orang yang berkompetensi dan profesional di bidangnya, dengan kualitas guru besar, doktor, dan magister. Dosen-dosennya berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan staf pengajar yang berkualitas, tidak heran kalau mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Halo semuanya, saya Stebo, angkatan 2017 dari jurusan Teknik Sipil. Gladius TSP ini saya banyak teman-teman baru dari berbagai negara. Nah, di sini juga saya membahas potensi saya baik secara akademik maupun non-akademik. Saya Sherika dari angkatan 2018. Selama di Trisakti, saya merasa mendapat banyak ilmu yang baru dan dengan dosen-dosen yang terbuka dan ramah, saya merasa sangat nyaman berada di kampus ini. Tidak hanya belajar, mahasiswa juga memiliki wadah untuk berkegiatan dan berorganisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Sipil, Himpunan Mahasiswa Arsitektur Adistana, Parlemen Fakultas, dan Badan Eksekutif Fakultas. Mahasiswa mengisi kegiatannya dengan beragam kegiatan positif dan bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat, seperti musik sore, bakti dharma, dan berpartisipasi dan berprestasi dalam bidang olahraga, seni dan budaya, maupun keprofesian seperti sayembara atau kompetisi ilmiah. Hingga saat ini, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti telah mencetak lebih dari 8.000 alumni. Dengan jaringan ikatan alumni, telah membuka peluang prospek bekerja jadi terbuka lebar. Lulusannya tersebar sebagai konsultan, kontraktor, pembuat kebijakan, wirausaha, akademisi, dan peneliti, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
para alumni juga berkarya pada proyek berskala nasional maupun internasional. Kami sebagai dekan ingin menyampaikan bahwa apabila Anda tertarik terhadap perencanaan bangunan, perencanaan bendungan, perencanaan jalan, maupun mengelola suatu proyek, maka silakan bergabung bersama kami untuk belajar hal-hal tersebut di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Jadi, makin yakin kan untuk bergabung menjadi keluarga Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti? Yuk gabung menjadi Green Engineer dan Arsitek masa depan. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Putra untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Don Bosco Padang, Bapak Gustiwan SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu beserta jajaran, serta para siswa dan siswi SMA Don Bosco Padang. Selamat datang di acara FTSP Booster School Universitas Trisakti itu SMA Don Bosco Padang. Halo teman-teman SMA Don Bosco Padang, apa kabarnya nih? Tahun baru, semangat baru, dan kebahagiaan keluarga. Perkenalkan, aku Venezia dari SPU Sakti. Oke, sebelum acara dimulai, aku mengingatkan teman-teman sekalian untuk jangan lupa untuk selalu menyalakan kameranya dan ajak teman-teman yang lain. Dan untuk selalu aktif bertanya dan juga mengisi formulir yang akan dibagikan di kolom chat. FTSP Booster School akan bagi-bagi pulsa gratis nih sebesar Rp50.000 kepada 20 peserta yang aktif bertanya dan juga si diplom yang sebelum kita masuk acaranya, kita pembuka oleh Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti, yaitu Ibu Dr. Evi Darso MT. Kepada Ibu Evi, kami persilakan. Halo Ibu. Mungkin diganti dengan Ibu Wakil Dekan 4 kita, Ibu Lisa. Halo Ibu Lisa. Selamat siang. Ibu Eti, terima kasih. Selamat siang, terima kasih MC. Terima kasih waktunya. Sebentar saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Jadi siang hari ini sebelum saya mulai, saya mungkin akan membacakan pantun ya. Di awal dan nanti akhir, di akhir sebelum ditutup. Jadi yang pertama adalah beli es di Selandia Baru, es hilang dimakan Budi. Selamat untuk calon mahasiswa baru yang akan menjadi bagian dari FTSP Usakti. Gitu. Ya, jadi senang sekali bisa menjadi bagian dari promosi Arsitektur Usakti dengan SMA Don Bosco Padang. Jadi memang kelihatannya ini bagian dari yang tidak dapat dilepaskan antara keberadaan SMA dan keberadaan perguruan tinggi. Ini saling menunjang, di mana program selanjutnya setelah lulus SMA kita masih memilih-milih untuk pendidikan lanjutannya. Tapi mungkin dengan gambaran-gambaran yang tadi telah disampaikan, beberapa video, beberapa testimoni nanti juga akan disampaikan, menjadi lebih terbuka lagi dan akan segera memilih untuk jurusannya. Jadi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini sepanjang kehidupan manusia itu kita selalu membutuhkan dari dua jurusan ya, baik itu arsitek ataupun sipil. Yang di arsitek adalah kita merancang untuk wadahnya kita beraktivitas, sedangkan yang dari sipil kita membantu untuk mewujudkan
wadah yang telah dirancang oleh arsitek yang telah diwujudkan dalam bentuk gambar, bentuk fasilitas-fasilitas, baik yang terkait fasilitas individual seperti hunian, dan juga fasilitas-fasilitas penunjangnya seperti perkantoran, perbelanjaan, rumah sakit, fasilitas umum, dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya termasuk juga untuk ruang-ruang terbuka, jadi ruang-ruang komunal, ya, itu bagian dari yang didesain oleh arsitek yang akan diwujudkan oleh teknik sipil. Gitu. Jadi antara arsitek dan teknik sipil ini suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu di Trisakti kita mempunyai fakultas yang disebut FTSP, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Ya, sebelum nanti melanjutkan dengan penjelasan-penjelasan yang berikutnya, saya akan akhiri juga dengan suatu pantun, yaitu tepung dibuat menjadi bakwan dicampur dengan ikan teri. Saya hanya ingin ucapkan selamat bergabung dengan FTSP Usakti. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Pantunnya menarik sekali. Nah, aku ingetin lagi ke teman-teman untuk menyalakan kameranya dan ajak teman-temannya yang lainnya. Oke, teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang belum tahu nih tentang Universitas Trisakti. Universitas Trisakti itu yang mana sih? Universitas Trisakti itu yang di mana? Nah, langsung kita mulai aja. Yang pertama akan ada penjelasan mengenai Universitas Trisakti oleh Abang Sultan Yasar. Kepada teman-teman, kalau yang ingin bertanya, langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat Zoom. Kepada Bang Sultan, silakan. Oke, terima kasih Penizia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang semua. Halo, perkenalkan nama saya Sultan. Saya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Teknik Sipil angkatan 18, masih aktif kuliah di Trisakti. Sebelumnya mana nih? Adik-adik semua kok enggak ada yang buka kamera nih, adik-adik SMA Don Bosco Padang nih. Ayo dong, kita harus berbincang. Dan kalau ada yang mau nanya langsung lewat chat atau langsung di open mic-nya juga Kak Sultan nggak apa-apa. Oke, izin share screen. Sudah kelihatan Venezia? Sudah, Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kak Sultan ingin menjelaskan tentang Universitas Trisakti. Apa sih Universitas Trisakti itu? Mungkin adik-adik ada yang tahu, ada yang tahu. Jadi Universitas Trisakti terletak di Jakarta, Grogol. Tapi ada juga lokasi kampus yang lainnya, yaitu ada di Grogol, Jakarta Barat, kampus A, kampus B juga sama di Grogol, Jakarta Barat, bersebelahan. Lalu ada di Jakarta Timur juga, kampus F, Ahmad Yani. Di Bogor juga ada, kampus Sentul City. Di Ciangsana Nagrak juga ada, kampus Nagrak, kampus Mega Kuningan ada, dan kampus Menara Batavia. Nah, ini adalah jalur masuk Universitas Trisakti. Ada banyak jalurnya, yaitu pertama melalui USM, ujian saringan masuk online. Ada juga PSSB, program seleksi siswa berpotensi. Ada seleksi nilai UTBK, ada juga beasiswa tentunya, dan juga melalui portofolio atau rapot. Dan ini adalah program studi yang ada di Universitas Trisakti. Di antara lainnya ada Fakultas Hukum, ada Ekonomi dan Bisnis, ada Kedokteran Gigi, ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ada Fakultas Teknologi Industri, ada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, ada Fakultas Arsitektur, Landscape, dan Teknologi Lingkungan, dan terakhir Fakultas Seni Rupa dan Desain. Berarti total ada 9 program studi. Dengan jurusannya masing-masing juga ada banyak tentunya. Dan ini adalah jadwal pendaftaran mahasiswa baru. Sudah dibuka dari 15 November 2021 kemarin sampai 19 Agustus 2022 besok. Adik-adik bisa cek melalui link spmb.trisakti.ac.id.
agar tidak ketinggalan info, adik-adik juga bisa langsung screenshot aja ini. Screenshot cepat aja supaya adik-adik tidak perlu mencari info-info ke mana-mana, takut lupa, jadi langsung buka screenshotnya gitu kan. Oke. Dan ini adalah benefitnya dan asiknya jadi mahasiswa Trisakti. Tentunya fasilitas kuliah daring yang sangat memungkinkan di masa pandemi ini. Lalu ada beasiswa dan juga ada diskon keluarga alumni. Kuliah semakin asik dikarenakan fasilitas USAKTI sangat mendukung kuliah daring kamu. Contohnya, nanti kita ketika adik-adik masuk Universitas Trisakti, otomatis adik-adik akan mendapatkan aktivasi alamat email Trisakti adik-adik. Jadi nanti adik-adik langsung dapat email Trisakti juga dengan Office 365 yang sangat lengkap tentunya. Nah, ini adalah salah satu layanan aktivitas kuliah daring, tentunya melalui Gmail ya, Google Workspace, ini sangat membantu sekali di masa pandemi ini. Dan ini ada penjelasan tentang beasiswa. Beasiswa prestasi akademiknya itu diantara lain syarat-syaratnya, biasanya di semester 3 atau 6, lalu IPK harus di atas 3, dan besaran beasiswanya sebesar 3 juta. Untuk mendapatkan IPK 3 tentunya tidak mudah ya. Jadi adik-adik harus semangat belajarnya dari semester awal. Jangan baru semester 3 baru semangat, udah telat. Jadi dari awal udah semangat belajarnya. Lalu ada beasiswa juga yang non-akademik. Di sini dibagi menjadi beasiswa ormawa atau organisasi dan juga beasiswa atlet atau olahraga. Jadi adik-adik yang suka berorganisasi bisa banget dapat beasiswa di Universitas Trisakti. Di mana lagi coba? Aktif organisasi dapat beasiswa. Hanya di Trisakti. Dan ini ada promo khusus alumni Universitas Trisakti. Jika keluarga, adik-adik, bapak, atau kakak, ibu alumni Trisakti dapat diskon pembayaran SPP sebesar 20%. Pendaftarannya juga secara daring tentunya, spm.trisakti.ac.id. Dan ini adalah fasilitas kampus Universitas Trisakti. Di FTKE ada lab mikropanteologi, lalu kita punya Trisakti Smart Classroom 2.0, jika ada yang melihat nih, Bapak ini menggunakan VR, virtual reality, dan ruang terbuka di kampus A untuk biasa nongkrong-nongkrong sebelum pandemi. FSRD, studio gambar, dan juga ada perpustakaan lengkap sekali di rektorat. Tapi di masing-masing fakultas juga ada perpustakaannya sendiri, cuma di rektorat ini kayak lebih gedenya lah, lebih lengkapnya. Gitu. So, tunggu apa lagi? Ayo gabung ke Universitas Trisakti dengan motto One Stop Sustainable Development Learning. Dan ini jika adik-adik ada pertanyaan lebih lanjut, bisa melalui WhatsApp atau melalui email, atau bisa langsung tanyain sekarang juga. Tapi kalau adik-adik ingatnya nanti pas sudah selesai presentasi, sudah selesai, ya adik-adik bisa langsung aja tanya ke email dan WhatsApp. Atau bisa kepoin juga link-link website yang ada di sini, dan juga Instagram kita tentunya. Jangan lupa adik-adik screenshot ini supaya tidak ketinggalan informasi tentunya. Ya, itu sekian dari saya, Venezia. Terima kasih. Saya balikan lagi ke Venezia. Oke, terima kasih Bang Sultan. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah tahu ya Universitas Trisakti yang mana. Tadi udah jelasin juga sama Bang Sultan segala fasilitasnya, segala cara masuk ke Trisakti, dan segala pelajaran atau motivasi-motivasi dari Bang Sultan. Nah, yang seperti tadi Bang Sultan jelaskan, di Fakultas Teknik Sipil Perencanaan itu ada dua jurusan. Yang pertama ada Teknik Sipil, dan yang kedua itu ada Arsitektur. Nah, mungkin langsung kita mulai aja penjelasan yang pertama, yaitu Prodi Teknik Sipil oleh Bang Sultan Yasar. Kepada okay. Bang Sultan, dipersilakan. Izin share screen, PowerPoint lain dulu sebentar ya. Oh, sudah terlihat. Indonesia. Mas, udah bang. Yang teknik sipil ya? Iya, betul.
Oke, sekarang Bang Sultan ingin menjelaskan jurusan Bang Sultan sendiri, yaitu jurusan teknik sipil tentunya. Kalau adik-adik pertama mendengar tuh, kira-kira teknik sipil tuh apa sih? Apa pegawai sipil? Bukan tentunya, ya kan? Bukan pegawai sipil, tapi ya, teknik sipil, nanti Bang Sultan jelaskan di sini. Teknik sipil yaitu cabang ilmu teknik tertua di dunia berhubungan dengan manusia, kesejahteraan atau taraf hidup manusia, atau bisa dibilang infrastruktur, konsep desain dan perhitungan konstruksi, material, manajemen. Jadi, semua yang ketemu keluar rumah atau di dalam rumah itu sangat berkaitan dengan teknik sipil, dari mulai dinding, dari mulai pintu, dari mulai atap, jalanan, terus apalagi kereta api, terus jalanan, jalan layang, dan lain-lain, itu sangat berhubungan dengan teknik sipil. Jadi adik-adik melihat bangunan itu, siapa yang buat? Itu teknik sipil. Siapa yang desain? Arsitek. Begitu. Nah, di sini Bang Sultan akan menjelaskan penjurusan teknik sipil. Di Trisakti ini ada 5 penjurusan, yaitu struktur, geoteknik, keairan, transport, dan manajemen konstruksi. Langsung aja Bang Sultan jelaskan, apa sih struktur itu? Struktur itu berkaitan dengan konstruksi bangunan gedung, konstruksi jembatan rekayasa gempa, material konstruksi, pokoknya yang berhubungan dengan gedung. Dan geoteknik itu berhubungan dengan fondasi atau lorong bawah tanah MRT, ini bisa juga kestabilan lereng, fondasi dangkal, terowongan, dan lain-lain. Lalu ada keairan, ya tentunya berhubungan dengan irigasi, perpipaan, bendungan, dan juga drainase-drainase yang ada di rumah maupun di jalan-jalan. Transportasi, tentunya rekayasa transportasi, kenapa lampu merahnya bisa sekian detik, kenapa lampu merahnya bisa sekian menit, kalau adik-adik pikirkan kan kayak kok bisa ya ini lampu merahnya sangat sinkron gitu, jadi semuanya itu kebagian dengan waktu yang pas gitu. Ya, ini teknik sipil ini yang membuat lampu merah itu bekerja dengan baik gitu. Juga ada perkerasan jalan, geometrik jalan, kenapa jalannya yang di Bandung dibikinnya agak gak terlalu naik, karena kan takutnya pas turunannya gak kelihatan orangnya atau gimana, itu semuanya ada di penjelasan pelajaran di teknik sipil. Seru ya kalau dengar gitu. Lalu ada manajemen konstruksi, tentunya semua proyek, semua hal itu tentu harus ada manage, ya kan, mulai dari schedule, timeline, keuangan, dan lain-lain, kontrak, dan lain-lain. Dan ini ada praktikum, tentunya adik-adik akan mendapatkan praktikum secara langsung di Universitas Trisakti dengan lab-lab yang kita punya sangat lengkap, mulai dari lab beton dan baja, mulai dari lab mekanika tanah, mulai dari perkerasan jalan, mekanika fluida dan hidrolika, lalu adik-adik diajarin cara menggambar dan membaca gambar konstruksi, dan juga ilmu ukur tanah. Jadi tidak hanya belajar teori saja, tapi adik-adik juga langsung terjun praktikum di dalam universitas, maupun nanti langsung terjun magang atau kerja praktek di industrinya langsung. Skill yang diperlukan di teknik sipil, khususnya, itu manajemen tentunya. Karena kalau adik-adik tidak mempunyai skill manajemen, akan bakal kewalahan kuliah di sipil. Lalu mampu berpikir analitis, pastinya, supaya proyek yang nanti adik-adik kerjain bisa cuan besar, mau dong cuan besar. Lalu memiliki jiwa kepemimpinan, ya kan? Lalu mampu bernegosiasi dengan siapapun, dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan, itu harus tahu cara bernegosiasi dengan tepat. Dan pastinya harus berpikir kritis untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang paling efektif dan masuk akal. Itu adalah skill-skill yang sedikit adik-adik harus perlu ketahui untuk survive di teknik sipil.
prospek kerjanya banyak. Ini hanya sebagian saja, yaitu kontraktor, bisa jadi BUMN, pegawai pemerintahan, bisa jadi konsultan, bisa jadi surveyor, QC, quality control, ataupun project manager, dan juga pengawas konstruksi dan bangunan, site manager. Ini hanya sebagian saja, tapi tentunya nanti ketika adik-adik sudah masuk ke industri, pasti adik-adik akan tahu banyak banget prospek kerja yang bisa adik-adik dapetin ketika adik-adik kuliah di teknik sipil. Karena kuliah teknik sipil ini sangat-sangat amat general ya. Kalau adik-adik bisa masuk kuliah teknik sipil ini, abang yakin adik-adik bisa gitu mengambil pekerjaan yang adik-adik mau, karena sangat-sangat general sekali. Ilmunya ini sangat bagus sekali, praktis, soft skill maupun hard skill-nya yang diajarin di Universitas Trisakti. Lalu ada beberapa kegiatan yang ada di Universitas Trisakti dan jurusan teknik sipil, di antara lainnya seminar dan sayembara nasional maupun internasional. Jadi adik-adik nanti bisa, kalau nulis gitu kan, bisa diikutin ke konteks 12. Kayak kemarin Bang Sultan ikut konteks ke 14 atau ke 13 ya. Bang Sultan nulis lalu presentasi di Aceh waktu 2019 sebelum pandemi. Lalu ada kompetisi juga tentunya, ada basket, futsal, voli, bulu tangkis, dan lain-lain. Dan juga ada tadi yang Bang Sultan sebutin, adik-adik bisa langsung terjun ke industri, kuliah lapangannya itu nanti ada kayak field trip gitu, kuliah lapangan, langsung ke luar negeri maupun luar kota maupun di mana-mana, tergantung nanti dari diskusi angkatan dan diskusi dari para petinggi-petinggi jurusan. Tips and trick, perkuat logika, berpikir berdasarkan data, angka bukan opini, thinking out of the box, cobalah lebih disiplin, jangan kupu-kupu, jangan melawan dosennya, ini basic lah ya tips and trick. Adik-adik kalau misalkan nanya ke apa namanya, ke senior gitu, kak gimana sih gitu, ya paling ya gini-gini lah. Yang intinya adik-adik harus emang niat kuliahnya, karena masa depan adik-adik ada di tangan adik-adik sendiri, bukan di tangan teman-teman, bukan di tangan orang tua, tapi di tangan adik-adik sendiri. Jadi kalau kuliah harus rajin dan bagus dan baik. Alright, this is the last one from the Julian Morgan. My buildings will be legacy. They will speak for me long after I'm gone. Maksudnya apa? Ketika adik-adik sudah berhasil membuat bangunan, contoh misalkan Bang Sultan bangun mall gitu di Central Park. Even when I'm dead, walaupun ketika Bang Sultan sudah tidak ada di dunia ini, cuman orang-orang bakal tahu itu siapa yang bikin Sultan. They will speak for me. That will be my legacy. That building will be my legacy. Jadi akan terkenang di bangunan itu, walaupun Bang Sultan sudah tidak ada. So that's it. Saya balikkan lagi ke Venezia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sultan. Gimana teman-teman? Udah kebayang belum jadi insinyur yang punya proyek besar, yang calonnya besar? Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung aja raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nah, tadi pemaparan materinya kan udah ya. Kalau pemaparan materi, kalau tanpa testimonial kayaknya agak kurang ya. Nah, langsung kita putar aja video testimonial atau pengalaman dari salah satu alumni teknik sipil yang sekarang sudah melebarkan sayapnya ke ranah internasional. Kepada Pak Giraldi, boleh Pak untuk diputar. Halo, assalamualaikum semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ezri Hayat. Saya adalah alumni jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti tahun 1998, atau pada saat itu dikenal dengan Angkatan Reformasi. Nah, saat ini saya sekarang bekerja di Teesside University di Middlesbrough, Inggris, sebagai lecturer in construction management, dan saya juga merangkap sebagai kepala program studi untuk jenjang S1 dan S2 jurusan teknik sipil. Sebelum menjadi dosen atau tenaga pengajar di Teesside University, sebelumnya saya sempat bekerja sebagai research assistant di University of Huddersfield,
dan juga di UN Habitat, GTZ, GSD, dan beberapa organisasi lainnya untuk program rekonstruksi pasca bencana di berbagai tempat di Indonesia. Nah, terkait pilihan kampus tempat belajar, Universitas Trisakti memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulan yang membuat Trisakti berbeda dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya. Selain kualitas tenaga pengajar dan kurikulum yang dikembangkan, Trisakti mempunyai reputasi sebagai salah satu universitas terbaik bangsa yang tercatat dalam sejarah. Sejak berdiri di tahun 1965 oleh Bapak Syarif Thaib, kemudian menjadi salah satu kampus yang ikut mengambil peran utama dalam reformasi 1998, kampus Trisakti telah melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh alumni yang sukses berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Nah, poin kedua yang sangat penting juga terkait komitmen Trisakti untuk menjadi kampus yang mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Hal ini sudah ditunjukkan dan diaplikasikan melalui berbagai macam program-program kegiatan, pengembangan kurikulum, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, semua program ini bertujuan untuk melahirkan alumni-alumni, sarjana-sarjana yang berperan aktif dalam pencapaian Sustainable Development Goals dimanapun mereka berada nantinya. Nah, poin penting ini kemudian terangkum menjadi salah satu poin pembeda ketiga yang saya angkat ya, di sini, yaitu kuatnya jaringan alumni Trisakti yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga dunia. Sampai saat ini, contohnya, saya masih berkomunikasi sangat intens dengan teman-teman seangkatan, kakak senior, adik-adik junior, di seluruh dunia dimanapun mereka berada, apalagi dengan komunikasi sekarang yang jauh lebih baik melalui grup WhatsApp misalnya. Nah, kita tetap dan saling bertukar informasi, baik itu yang bersifat pribadi, mengenai kabar, ataupun profesional, yang membuat saya sangat bangga menjadi alumni Trisakti. Nah, demikian yang bisa saya share di dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video testimonial dari salah satu alumni Teknik Sipil Universitas Trisakti. Keren banget ya teman-teman, Teknik Sipil Universitas Trisakti menjadi bagian dari awal perjalanan yang hebat dari seorang Bapak Ezri. Nah, di kolom chat udah ada link formulir ya teman-teman. Kepada teman-teman mungkin boleh langsung diisi aja, karena bagi pengisian yang menarik akan mendapatkan giveaway voucher pulsa senilai Rp50.000. Nah, tadi teknik sipil kan udah ya, sekarang mungkin kita langsung lanjut aja ke jurusan selanjutnya, yaitu arsitektur. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Yucak sebagai salah satu mahasiswa arsitektur Universitas Trisakti, kami persilakan. Selamat siang teman-teman dari SMA Don Bosco Padang. Perkenalkan, nama saya Restu Wicaksono, biasa dipanggil Wicak. Saya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti dan jurusan arsitektur angkatan tahun 2020. Nah, saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Selamat siang. Hari ini saya akan jelasin ke teman-teman dari SMA Don Bosco, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di program studi arsitektur. Nah, pertama, kalau milih kuliah tuh pasti sertifikasinya penting dong. Nah, di jurusan arsitektur ini, sertifikasinya udah terakreditasi A, dan kampus Universitas Trisakti ini sudah terdaftar di kampus Merdeka, ikut kampus Merdeka Indonesia Jaya. Lalu arsitektur Trisakti juga sudah mendapatkan sertifikasi internasional AUN atau ASEAN University Network. Nah, pertama-tama kan kalian masih belum tahu nih mungkin apa sih arsitektur itu. Nah, jadi arsitektur itu adalah sebuah wujud hasil penerapan, jadi menghubungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, konstruksi, kaidah estetika, dan juga memperhitungkan faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Nah, dan orang-orang yang melakukan praktik arsitektur itu adalah seorang arsitek.
Nah, jadi arsitektur ini berhubungan banget sama teknik sipil. Jadi kita nggak hanya seni-seni aja, tapi kita juga mikirin konstruksinya. Jadi teknik sipil dan arsitektur itu udah sangat-sangat rekat banget. Nah, di arsitektur Trisakti itu ada mata kuliah apa aja sih yang bisa dipelajarin nanti? Nah, pertama ada rancangan arsitektur, yaitu mata kuliah utama dari program studi arsitektur, yaitu arsitektur, perancangan arsitektur 1 sampai 7, dan tugas akhir. Lalu ada sejarah arsitektur Nusantara, ada perancangan tapak kota dan pemukiman, ada arsitektur digital, ada estetika arsitektur, gambar arsitektur, di situ kita belajar gambar, belajar tentang seninya. Lalu ada struktur konstruksi bangunan, di mana kita diajarin logika struktur. Nah, ini di mana berhubungan dengan teknik sipilnya itu masuk. Nah, dan ada juga mata kuliah pendukung lainnya. Nah, di Arsitektur Trisakti juga ada program fast track, yaitu 5 tahun sudah lulus S1 dan S2 sesuai standar internasional. Nah, Universitas Trisakti ini udah berdiri sejak tahun Universitas jurusan Arsitektur di Universitas Trisakti ini sudah berdiri sejak 1965 dengan kurang lebih 5.000 alumni yang sudah bekerja di segala bidang. Nah, ini berdasarkan studinya. Jadi kuliah arsitektur tuh nggak harus jadi arsitek. Nah, sedangkan berdasarkan studi ini bahwa lulusan arsitektur dari Trisakti ini ada yang menjadi arsitek atau konsultan, ada yang kerja di konstruksi, ada yang menjadi developer, ada yang di kementerian, ada yang masuk ke bidang pendidikan, ada yang menjadi jurnalis, ada yang paint manufacturing, clothes, retail, interior design, etc. Nah, ini salah satu, ini beberapa lulusan-lulusan Universitas Trisakti yang dari arsitektur Trisakti. Ada Insinyur Fianda Mangan dari arsitektur Trisakti 1979. Nah, sekarang beliau menjadi general manager project dev KCIC atau Kereta Cepat Jakarta Bandung. Lalu ada Mbak Imelda Akmal, lulusan arsitektur Trisakti juga. Nah, dia seorang jurnalis arsitektural, itu Arsitektural Writer Studio, atau Imelda Akmal Arsitektural Writer Studio, dan Imaji Books. Lalu ada juga Aprilia Duyana dari Arsitektur Trisakti tahun 2000. Sekarang dia jadi Senior Manager of Service Quality Control di PT Angkasa Pura 2. Lalu ada Mbak Gabriela, salah satu pendiri dari Ago Arsitek. Nah, lalu tadi ada Mas Hilman Ferdinand, arsitektur Trisakti tahun 2003. Dia jadi seorang arsitektural YouTuber dengan channel namanya Arsitektur. Lalu ada Pak Idris Liana, lulusan tahun 94, yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR. Lalu ada Bambang Anugrah, arsitektur Trisakti 87, sekarang jadi General Service Head at Bank BTPN. Lalu ada Mas Relan Masato, pendiri Krea Arsitek. Nah, terus ada Thomas Ajonatan, lulusan tahun 97, jadi lighting design di Atmosphere Lighting Design. Lalu ada Didit Adiat Arif, lulusan tahun 80, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman di Kementerian PUPR. Lalu ada Aswin Griksa, lulusan tahun 94, menjadi konsultan di pendiri konsultan PT Griksa Cipta. Lalu ada Reza Rahman, lulusan tahun 2012, menjadi entrepreneur, dia founder Kamandaru ID dan founder Gentanala. Nah, jadi kuliah di arsitek itu juga sangat luas karena yang dipelajari itu tidak hanya bangunan, tapi kita juga dilatih secara seni, secara thinking, dan design thinking dan lain-lain. Jadi kita prospek kerjanya bisa kemana saja, bisa sangat luas. Hampir kemana saja. Nah, terus kalau udah berkuliah arsitektur tuh kita bisa ikut sayembara. Nah, contohnya di sini ada beberapa pemenang top 10 Arkesia Student Arsitektural 2021 ini baru. Lalu ada juga pemenang juara 1 sayembara rumah susun Jalan Tongkol Jakarta Utara alumni arsitektur 2004, yaitu Mas Chandra Pradita di LabWorks. Lalu ada juga Mas Lazuardi, ini juga baru. Juara 3 di Net Zero Healthy Design Competition Student Kategori GBC Ideas 2021. Nah, ayo join kita di Arsitektur Trisakti karena
ada slogan juga, you are on the right path for future kalau ingin menjadi arsitek. Dan juga ada sosial medianya, FTSP Trisakti Official, dan sosial medianya Himpunan Arsitektur Trisakti Adistana Abadi. Terima kasih, mungkin itu saja. Silahkan lanjutan, Kak Sesa. Ya, terima kasih, Mas Ucap. Senang banget ya, teman-teman, ingat dari penjelasan Mas Ucap, melihat kegiatan-kegiatannya, nggak cuma belajar-belajar aja, tapi juga didukung dengan pengalaman dan juga prestasi yang hebat dan juga pengalaman yang seru-seru. Nah, aku mau ingatkan lagi ke teman-teman untuk jangan lupa mengisi formulir feedback yang ada di kolom chat dan juga ajak teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Tadi penjelasannya udah kan ya dari arsitektur dan teknik sipil. Nah, ini selanjutnya akan ada penjelasan mengenai biaya kuliah oleh Ibu Wakil Ketua SP yaitu Ibu Insinyur Khotijah Laji MT. Kepada Ibu II kami persilakan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Tadi sudah bagus sekali ya dari kakak-kakak kelas apa ini senior yang telah berpengalaman kuliah di Trisakti telah menjelaskan apa itu arsitektur, apa itu sipil, bagaimana keterkaitan antara arsitektur dan sipil itu bagaikan saudara berurutan yang selalu bergandengan dalam menyelesaikan proyek begitu ya, maka sudah selayaknya arsitektur dan sipil ini masuk di dalam payung yang sama yaitu di FTSP. Kemudian tidak kalah pentingnya apa yang saya sampaikan ya, yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan bagaimana menu yang sudah disajikan oleh kakak kelas tadi ya, yaitu Bang Sub'an dan Bang Licak, begitu ya tadi ya panggilannya. Jadi saya sekarang ingin menyampaikan bagaimana biaya apabila adik-adik sekalian ini akan bergabung di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan USAKTI, begitu. Izin share screen ya. Sudah bisa dilihat? Sebentar Bu, mungkin kayaknya lagi loading Bu. Sudah bisa dilihat? Belum Bu. Bagaimana sudah bisa dilihat? Ini di saya sudah muncul kayak. Di stop dulu Bu. Di share lagi. Sudah Ibu, sudah muncul. Ibu sepertinya masih di mute, Bu. Oke. Apabila adik-adik akan bergabung di FTSP USAKTI, baik di Prodi Teknik Sipil maupun di Arsitektur, itu adalah kira-kira pembiayaannya adalah seperti ini. Sudah bisa dilihat ya, Mbak? Sudah, Ibu. Oke. Jadi yang pertama itu adalah pembiayaan yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pertama adalah sumbangan pengembangan pendidikan, yang mana sumbangan pendidikan ini hanya dibayarkan sekali pada saat adik-adik menjadi mahasiswa baru. Adapun sumbangan pengembangan pendidikan ini itu terdiri dari beberapa kegiatan, beberapa dana yang merangkum adalah dana kegiatan mahasiswa, dana kesehatan mahasiswa, kemudian kartu mahasiswa, fasilitas perpustakaan, dan juga
fasilitas dari IT yang ada di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Kemudian ditambahkan lagi yaitu biaya penyelenggara pendidikan, ya, yang mana biaya penyelenggara pendidikan ini itu terdiri dari biaya pokok semester, ya, yang ini nilainya itu adalah tetap di dalam setiap semester, kemudian ditambahkan dengan biaya SKS, ya, SKS itu yang masing-masing SKS itu kurang lebih adalah Rp325.000. Nah, biasanya untuk mahasiswa baru itu kurang lebih 18-20 SKS, sehingga biaya SKS ini pada kisaran 6-7 juta rupiah. Adapun BPP pokok itu nanti kisarannya adalah kurang lebih adalah 10-11 juta per semester, ya. Adapun biaya yang dilakukan sekali di dalam proses belajar di FTSP ini adalah hanya sumbangan pengembangan dan biaya laboratorium. Nah, pada saat semester 2, itu yang wajib dibayarkan itu sumbangan pengembangan pendidikannya itu sudah tidak dibayarkan lagi, ya. Demikian juga laboratorium, sehingga yang dibayarkan setiap semester itu hanya biaya BPP pokok dan BPP SKS. Nah, BPP SKS ini amat sangat tergantung dengan prestasi dari adik-adik sekalian. Apabila prestasi Anda dengan indeks prestasi yang cukup tinggi, maka tentunya Anda bisa mengambil sampai dengan 24 SKS. Jadi berapakah jumlah SKS, apa ini dana yang dikeluarkan untuk 24 SKS apabila prestasi Anda itu cukup baik, maka di sini Anda tinggal mengalihkan saja 24 dikalikan dengan 325.000 rupiah. Nah, kemudian saya teruskan. Nah, di sini kurang lebih adalah untuk besaran komponen pembiayaan tadi itu untuk teknik sipil, apabila teknik sipil dan arsitektur itu jumlahnya itu sama. Yang jelas di sini adalah untuk peringkat 1. Nah, peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Nah, peringkat ini adalah menunjukkan prestasi Anda pada waktu masuk. Jadi apabila Anda masuk akan ditentukan oleh tim penilai di FTSP ini masuk ke dalam peringkat 1 karena memang Anda itu mempunyai prestasi yang cukup baik dalam jenjang di SMA-nya. Maka Anda BPP pokok BPP SPP ini adalah 20 juta. Kemudian untuk peringkat yang kedua ini adalah 23 dan 26. Nah, kemudian ditambah dengan BPP pokok setiap semester, ditambahkan kembali dengan BPP SKS. Nah, BPP SKS ini tergantung dari jumlah SKS yang memang akan Anda ambil, sehingga jumlah totalnya adalah untuk klasifikasi setiap semesternya itu adalah BPP pokok plus BPP SKS itu adalah kurang lebih 16 juta sekian. Sehingga untuk calon mahasiswa baru tinggal menambahkan, yaitu 3,5 juta untuk praktikum, 16,85 ini adalah biaya semester, dan ini adalah cukup sekali pada saat Anda mulai masuk di bergabung di FTSP. Dan terkait dengan peringkat yang Anda dapatkan. Nah, kemudian di sini memang tadi saya jelaskan kembali sumbangan pengembangan itu adalah ditentukan juga besarnya ditentukan oleh peringkat Anda, peringkat 1, 2, dan 3. Kemudian ini ditambah dengan biaya praktikum, kemudian dibayarkan satu kali selama mahasiswa itu kuliah di FTSP. Adapun yang dibayarkan pada setiap semester itu adalah biaya penyelenggaraan pendidikan, yaitu BPP pokok yang dibayarkan di setiap semester terdiri dari BPP pokok yaitu 11.140 dan tambahannya adalah BPP SKS yaitu biaya SKS setiap semesternya. Nah, tentunya untuk yang item kedua ini kami
dari pihak Trisakti ingin memberikan satu, ini kalau Ibu lihat adalah ada dua cara di dalam pembayaran, yaitu paket A itu adalah apabila pembayaran itu dilakukan lunas, langsung cash begitu, pembayarannya lunas, maka akan diberikan diskon 5+5% apabila Anda atau adik-adik sekalian melakukan registrasi pada bulan Desember kemarin sampai dengan bulan Mei, yaitu tahun ini ya, sehingga akan mendapatkan diskon 5% plus 5% dari selisih yang telah dikurangi 5% sebelumnya. Jadi ini ada contoh, misalkan kalau Anda itu peringkat 1, jadi yang mendapatkan diskon di sini adalah biaya SPP-nya, yaitu misalkan Anda dapat peringkat 1 20 juta, pertama akan dikurangi diskon 1 juta 19. Apabila Anda melakukan registrasi dan langsung melakukan pembayaran, maka akan diberi diskon kembali, yaitu kurang lebih 950. Jadi sehingga total itu adalah 1.950. Nah, untuk cara pembayaran yang dengan angsuran atau dengan cicilan yang menggunakan paket B, yaitu di sini ada menggunakan paket B, maka di sini adalah apabila adik-adik sekalian melakukan pembayaran sebelum bulan Juni atau tetapnya adalah di bulan Mei tahun 2022, maka tetap diberikan diskon 5% walaupun cara pembayarannya adalah angsuran, yaitu dengan 4 kali angsuran. Nah, hanya yang 5% dari sisa dana yang telah terkurangi 5% itu untuk angsuran tidak diberikan. Nah, apabila adik itu membayar, adik-adik membayar dengan paket yang terakhir, yaitu dengan waktu melebihi bulan Mei, tentunya yang 5% ini tidak diberikan. Nah, ini ayolah kira-kira kita apabila sudah ada keinginan, maka sesegera mungkin adik-adik itu melakukan satu registrasi, kemudian sehingga diskon ataukah potongan itu dapat segera dilakukan. Kemudian ada yang cukup menarik kembali, yaitu adalah paket C. Nah, paket C ini karena kami itu kerjasama ya, pihak Trisakti ini, Universitas Trisakti kerjasama dengan BNI, maka bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit BNI dengan bunga 0% dan bisa dibayarkan selama 1 tahun. Nah, ini cukup ringan ya, cukup ringan. Kalau cicilan 4 kali silakan ya, kalau cicilan 4 kali dengan sebelum bulan Juni, yaitu tepatnya tanggal 31 Mei, maka masih mendapatkan diskon 5%. Tetapi kalau sudah lewat, tentunya ini akan tidak akan mendapatkan diskon. Nah, adapun paket yang terakhir ini, yaitu paket C, ini adalah bunga 0% tetapi tidak mendapatkan potongan, tetapi bisa diangsur sampai dengan 1 tahun. Oke, kemudian, nah ini kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini, bahwa pembayaran itu lunas sekian. Nah, ini 4 itu seperti apa, Bu? Kalau misalkan ada pertanyaan ya, 4 kali itu seperti apa? Nah, pada saat Anda sudah diterima menjadi mahasiswa baru di Universitas Trisakti, pada bulan apa di situ ya, maka yang dimaksud dengan tadi itu adalah mendapatkan diskon 50% itu pada saat cicilan pertama. Jadi registrasinya itu misalkan adik-adik sekalian registrasinya di bulan Mei, sehingga dihitungnya adalah bulan pertama ini adalah bulan Mei. Nah, di sini sudah mendapatkan diskon 5%. Nah, diskon 5% kemudian akan dibagi menjadi 4 bulan berturut-turut. Ini adalah bagian yang keseluruhan ya, saya simpulkan bahwasanya pentahapan pembayaran itu ada yang paket lunas, yaitu sesuai dengan peringkat tentunya ya, SPP itu sesuai dengan peringkat, ini dibayar lunas. Apabila peringkat 1, saya ingatkan kembali, maka kalau di total itu adalah SPP, BPP pokok dan SKS itu kurang lebih biayanya adalah 40 juta 350
apabila sebelum bulan Juni, yaitu di akhir Mei, maka masih mendapatkan 5+5%. Nah, adapun paket ini dibagi menjadi yang 40 juta ini apabila adik-adik sekalian masuk ke dalam peringkat 1, maka cicilannya seperti ini, ya, atau angsurannya seperti ini. Nah, ini masih mendapatkan di sini untuk paket ini mendapatkan diskon 5%, begitu. Nah, demikian juga untuk peringkat kedua, peringkat ketiga, ya. Ini kami tetap memberikan diskon dikala akhir cicilan pertama itu adalah di bulan akhir Mei. Ya, kemudian untuk paket yang C ini yaitu menggunakan kartu kredit BNI, begitu ya. Kemudian dia bisa sampai bunga 0%, itu bisa dilakukan pertahapannya adalah sampai dengan 1 tahun. Nah, adapun cara pembayarannya nanti menghubungi saja saya atau menghubungi panitia. Mungkin Pak Giraldi di sini ya, Pak. Nanti saya akan sampaikan kepada Bu Debi, di sini juga ada Bu Debi yang hadir ya, yang dari pihak Humas, Promosi Humas, sehingga ini akan nanti akan menuntun adik-adik sekalian bagaimana cara paket yang ketiga ini dapat dilakukan dengan mudah. Itu mungkin penjelasan dari saya, Kak Venesia. Kemudian saya serahkan waktunya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi ya, sehingga bahwa Trisakti adalah bukan merupakan universitas mahal gitu ya, karena memang bisa diberikan beberapa cara kelonggaran untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk Anda semua kuliah di FTSP Usakti. Terima kasih Kak Vinsia. Terima kasih banyak Ibu. Tadi penjelasan dari Ibu I sudah cukup detail ya untuk pembayarannya. Nah, mungkin langsung kita lanjut aja. Di sini kita udah kedatangan dari salah satu mahasiswa aktif arsitektur Universitas Trisakti yang kebetulan juga adalah alumni dari SMA Don Bosco Padang, yaitu Mbak Daniela Monifa. Halo Mbak Daniela. Halo, gimana kabarnya nih? Baik, Kak. Mungkin boleh say hi dulu nih ke adik-adik sekalian. Terima kasih Kak Venes atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniela Monifa Sofian, biasanya dipanggil Nela. Saya alumni SMA Don Bosco angkatan 2021, baru lulus saya tahun kemarin. Jadi sekarang saya sedang menempuh pendidikan di jurusan arsitektur Universitas Trisakti. Oke, kebetulan Mbak Daniela kemarin habis selesai UAS ya, gimana, ya, lancar nggak? Lancar. Nah, Mbak Daniela, gimana nih rasanya jadi mahasiswa arsitektur di Trisakti? Boleh dong sharing pengalamannya tentang kegiatan kamu selama berkuliah di sini? Ya Kak, selama satu semester ini saya enjoy sih menjalani perkuliahannya. Karena cara belajarnya itu nggak membosankan, nggak melulu bahas tentang materi kuliah gitu aja. Misalnya ada juga sering tebak-tebakan, sharing tips and trick, kerja bareng sama teman. Nah, kalau anak arsi itu pasti identik ya dengan buat maket. Itu bagian yang seru juga sih Kak, dan cukup menantang. Karena di sana kreativitas kita itu diuji banget, gimana caranya kita bisa mendesain atau menghasilkan suatu desain yang unik dan beda dari yang biasanya gitu. Gitu sih Kak. Oke. Kata kamu kan tadi harus kreatif. Nah, mungkin ada teman-teman di sini ada yang baju bundur nih. Aduh, kayaknya harus kreatif. Apa iya nih harus kreatif dan jago gambar? Kalau dari menurut saya itu enggak juga sih Kak, karena kalau di Universitas Trisakti ini dari semester 1 itu kita benar-benar diajar dari awal dasarnya banget. Jadi misalnya kalau teman-teman itu enggak terlalu bisa menggambar, itu nanti diajarkan di mata kuliah gambar arsitektur, dan itu udah detail banget sih Kak di sana diajarin. Oke, berarti lingkungannya mendukung ya untuk kamu belajar dan mengerti di jurusan arsitektur ini. Nah, kamu kan aslinya dari Padang nih, dari SMA Don Bosco Padang, dan kamu memilih untuk kuliah di Trisakti yang lokasinya di Jakarta. Boleh tahu nggak kenapa sih kamu memilih Trisakti untuk tempat berkuliah kamu? Jadi awalnya itu kan saya emang tertarik nih masuk ke jurusan arsitektur. Jadi saya coba cari tahu gitu, kira-kira kampus mana nih yang bagus untuk saya masuk nanti ke depannya. Nah, itu waktu saya search di internet itu, kebetulan Universitas Trisakti itu akreditasinya A ya, jadi
saya makin mantap nih pengen masuk ke Trisakti. Tapi saya juga masih mikir-mikir, ini kan saya lokasinya di Padang ya, sedangkan Trisakti itu di Jakarta. Terus kebetulan saya lihat nih ada beasiswa dari Trisaktinya juga, dan itu kerjasama dengan Online Scholarship Competition atau OSC. Jadi saya coba apply ke beasiswa itu, dan puji Tuhan diterima di beasiswanya. Jadi beasiswanya itu gratis biaya kuliah dari awal sampai semester akhir. Jadi untuk saat ini belum ada keluar biaya untuk perkuliahan sih, Kak. Seperti itu. Keren banget. Dan aku juga mau dong. Nah, Daniela nih, terakhir. Boleh dong tips and trick nih buat teman-teman dan adik-adik kamu ya, ada di SMA Don Bosco Padang yang mungkin masih bingung pilih kampus di mana atau pilih jurusan apa, dan mungkin untuk mengencourage mereka untuk ikut ke Trisakti dan pilih arsitektur. Ya. Kalau saran dari saya, pertama teman-teman itu harus mengenali dulu apa potensi dari kalian masing-masing. Misalnya lebih suka ke pelajaran yang mana, lebih punya bakatnya ke arah bidang yang mana. Nah, kalau teman-teman itu tertarik nih masuk ke arsitektur, itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, itu nggak harus jago gambar kok. Karena dari di sini semuanya itu diajarin benar-benar dari dasarnya banget. Jadi teman-teman itu bisa nanti benar-benar diajarin cara gambar yang benar itu kayak gimana. Terus kalau arsitektur itu sebenarnya nggak melulu tentang gambar juga, seperti yang tadi dijelasin oleh narasumber sebelumnya. Itu arsitektur itu juga memperhitungkan misalnya konstruksinya itu gimana, tapi itu tidak sekompleks teknik sipil. Jadi juga harus diperhitungkan juga desainnya itu dari berbagai faktor. Pokoknya asik sih buat yang tertarik masuk ke jurusan ini, karena kreativitas kita tuh terus kepake sampai ke depannya. Itu aja sih saran dari saya, sukses terus buat teman-teman semuanya, ditunggu kedatangannya di Universitas Trisakti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Daniela, semoga lancar terus ya kuliahnya. Ya, amin. Nah, selain Mbak Daniela di sini, juga kita sudah kedatangan salah satu alumni arsitektur USAKTI yang kebetulan sekarang sedang mengerjakan proyek desain rumah sakit yang juga berasal dari Sumatera Barat, yaitu Mas Sultan R. Nurmalas. Halo Mas Sultan. Ya, halo, halo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya? Ya, alhamdulillah saya baik. Oke. Okay. Mungkin langsung dimulai aja Mas. Boleh lihat gak Mas karya desainnya seperti apa nih, proyek desain rumah sakitnya? Nah, gini Pak, mungkin saya perkenalan dulu ya. Nama saya Sultan Fasbir, saya alumni Universitas Trisakti tamatan tahun 2018. Jadi saya sudah 3 tahun tamat dari Universitas Trisakti. Jadi saya sekarang kegiatan saya pada saat sekarang ini adalah atau pekerjaan ya, itu saya adalah direktur dari salah satu perusahaan yaitu PT Putra Anak Negari, itu yang bergerak di bidang importir material bangunan, Pak. Jadi itu saya mengimpor material bangunan dari luar negeri. Jadi jadi saya setelah tamat dari Trisakti, saya langsung terjun ke perusahaan. Kebetulan itu adalah perusahaan orang tua saya. Jadi orang tua yang tidak bisa melanjutkan perusahaan lagi, saya langsung turun ke perusahaan beliau. Jadi perusahaan ini yang awalnya hanya di bidang penjualan material, saya pun dapat mengembangkannya di bidang developer, di bidang kontraktor, dan di bidang saya juga membuka studio arsitektur. Jadi dari 3 tahun tersebut, alhamdulillah saya dapat mengembangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Mbak. Gitu, Mbak. Oke. Nah, mungkin Mas, aku pengen juga nih, kira-kira kaitannya apa sih dari arsitektur dengan yang Mas jalani sekarang? Nah, jadi gini, Mbak. Saya cerita dulu kenapa saya ngambil jurusan arsitektur. Jadi, kenapa saya ngambil jurusan arsitektur? Karena saya sangat suka untuk datang ke tempat-tempat yang bangunannya itu didesain dengan bagus gitu, Mbak. Jadi sebelum saya kuliah, saya sangat suka. Contohnya saja seperti tempat nongkrong, kafe-kafe, atau toko-toko yang bangunannya itu bagus gitu kan.
Jadi kalau untuk peluang kerja sih, menurut saya arsitektur ini sangat bagus karena kita tahu kan pada zaman yang saat sekarang ini kita lihat bahwa masyarakat sudah sadar dengan arsitektur bahwa arsitektur itu diperlukan gitu untuk menunjang bisnis-bisnis mereka. Contohnya saja seperti toko-toko atau toko pakaian, toko kacamata, dan lain-lain. Jadi kita lihat konsumen itu mungkin akan lebih tertarik datang ke toko-toko yang bangunannya atau interiornya itu lebih bagus gitu, Mbak. Jadi itu adalah salah satu daya tarik tersebut gitu. Bahkan public space pun sekarang pemerintah juga berlomba-lomba untuk membangun public space yang bagus sehingga masyarakat itu bahagia. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kenapa saya ngambil arsitektur ya? Karena saya ingin juga menciptakan bangunan tempat-tempat yang bagus seperti itu, Mbak. Gitu. Okay. Berarti ya, sebagai urusan arsitektur itu banyak jalannya ya, Mas ya? Banyak, banyak. Jadi bukan hanya kita bisa ngedesain saja, nanti adik-adik sekalian bisa menjadi pengusaha atau bisa jadi bekerja di pemerintahan, bahkan bisa menjadi pemimpin di suatu daerah tersebut itu. Gitu, Mbak. Oke. Kira-kira Mas, susah nggak sih Mas untuk menjadi seorang Mas Sultan yang sekarang? Nggak sih Mbak, karena kalau menjadi seperti saat sekarang ini kan butuh proses juga. Saya nggak instan juga gitu. Karena ya saya kelas balik dulu. Kenapa sih di Trisakti? Apa sih pengalaman saya di Trisakti gitu kan? Karena gini, di pengalaman saya di Trisakti sebelumnya, jadi di Trisakti itu saya mendapatkan pendidikan yang formal dan informal, Mbak. Jadi pendidikan formalnya ya seperti kita diajarkan oleh dosen kan, seperti biasa. Dan informal tersebut, ya kita ketahui di Trisakti itu untuk organisasi mahasiswa itu sangat aktif, Mbak. Jadi di situ pun kita juga diajarkan jiwa leadership-nya gitu. Jadi jiwa leadership, terus suasananya pun sangat kekeluargaan. Jadi kalau untuk pendidikan formal, dosen-dosen, pengajar-pengajarnya pun sangat membantu saya untuk ada di periset sekarang ini, Mbak. Jadi bukan hanya mengajar, jadi saya merasa seperti berkeluarga di Universitas Trisakti gitu, Mbak. Oke, berarti nggak cuma belajar tapi pengalaman dan segala cerita-ceritanya seru ya Mas ya di Trisakti. Iya, seru Mbak. Okay. Sampai sekarang pun saya masih kontak-kontakan sama dosen gitu. Dan seperti orang tua saya sendiri juga Mbak. Jadi seperti itulah keadaan di Universitas Trisakti gitu Mbak. Oke, berarti lingkungannya sangat mendukung ya Mas. Iya. Ini Mas, terakhir kali ya, tips atau apa ya, pesan yang ingin disampaikan Mas untuk adik-adik di sini. Untuk yang ingin karirnya bisa sukses seperti Mas, atau mungkin masih bingung nih, kan masih SMA, masih bingung mau milih jurusan apa, mungkin boleh yeah. Mas pesan-pesannya. Kalau untuk jurusan sih, ya yang penting kita lihat peminatan dulu ya, kita minatnya kemana gitu. Kalau untuk ingin masuk ke jurusan arsitektur itu nggak harus bisa menggambar dulu, Mbak. Saya jujur, saya dulu SMA nggak terlalu pintar gambar, jadi saya masuk Trisakti itu kita seperti yang adik katakan tadi, kita juga diajarin menggambar gitu, Mbak. Jadi menggambar itu kita ya nggak langsung bagus gitu, Mbak. Kita nggak langsung bagus dan nggak langsung pintar. Jadi dengan proses tadi, dengan diajarkan oleh dosen-dosen tadi, dengan kita sering ngulik-ngulik, terus lebih out of the box pemikirannya, ya kita, itu Mbak, kita lebih bisa ngikutin jurusan arsitektur gitu. Dan kita harus, yang utama di arsitektur itu kita harus rajin sih Mbak, kita harus rajin dan harus semangat, itu yang paling penting. Oke, terima kasih banyak Mas atas kehadiran dan waktunya sudah menyempatkan hadir di acara ini. Okay. Yeah. Terima kasih Mas. Oke, okay, teman-teman, mungkin langsung kita lanjut aja ke sesi Q&A kali ya. Nah, di sini udah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Yang pertama ada dari Kevin. Apa di teknik sipil juga ada mendesain seperti arsitek? Oke, okay. Mungkin Bapak Giraldi mungkin bisa menjawab Pak, karena tadi udah menjawab di kolom chat, mungkin agar lebih jelas Pak. Ya, baik. Terima kasih Venezia.
sebelumnya saya ingatkan juga ya untuk teman-teman SMA di sini gitu ya, teman-teman siswa SMA untuk mengisi feedbacknya ya. Mungkin ini ada satu akun Zoom itu untuk beramai-ramai, nah setiap siswanya diharapkan untuk mengisi feedback pada kolom chat ya, formnya. Nah tadi untuk pertama untuk Kevin ya, Kevin Au, boleh aktif dulu kameranya Kevin? Kevinnya ada? Mungkin malu Pak, mungkin bisa iya Pak. Ya, baik-baik untuk Kevin. Jadi sebetulnya apakah ada di teknik sipil, apa di teknik sipil ada desain seperti arsitek? Jadi sebetulnya di teknik sipil juga ada, walaupun mungkin pendekatannya sedikit berbeda begitu ya. Jadi di teknik sipil itu ada mata kuliah perancangan bangunan sipil. Nah, di mata kuliah ini ada proyek akhir yang biasanya pakai aplikasi SketchUp-nya, yang banyak dipakai juga oleh anak-anak jurusan arsitektur begitu. Nah, lalu di sipil juga diajarkan menggambar, ada mata di mata kuliah gambar teknik gitu. Jadi tadi ya, walaupun pendekatannya agak pasti berbeda dengan arsitektur begitu ya, kita tidak mendekat ke arah seninya begitu ya. Kalau di arsitektur pasti ada tadi seninya, bagaimana keindahannya. Nah, kita lebih ke bagaimana menggambar sesuai dengan teknik begitu ya, pendekatan teknik. Begitu saja mungkin untuk Kevin ya. Oh, rusak kameranya. Oke, yang apa-apa. Terima kasih Pak. Nah, mungkin aku boleh nambahin juga karena boleh silakan. Teknik sipil. Aku dulu itu juga pernah di semester 1 dapat perencanaan gambar. Jadi kalau aku di semester 1 itu pernah dapat mata kuliah gambar teknik, di mana aku menggambar juga, cuman kalau di teknik sipil itu lebih ke arah strukturnya gitu loh. Mungkin kalau arsitek lebih menjurus seperti estetika atau keindahannya mungkin apa ya, diurusi juga gitu loh. Tapi kalau teknik sipil itu hanya lebih ke konstruksi atau strukturnya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti juga nggak cuman gambar manual, kita juga didukung dengan aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasinya itu seperti AutoCAD atau SketchUp. Nah, itu diajak, kita tuh nggak yang otodidak gitu loh. Kita nanti akan diajarin sama dosen-dosen untuk memakai aplikasi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Kevin. Oke. Mungkin semoga jawabannya membantu ya. Oke, mungkin langsung dilanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Dari Hasna Maulidina. Mau bertanya Kak, kalau di jurusan sipil sama arsitektur itu kira-kira kalau mau magang nantinya bisa gak ya? Oke, mungkin Mas Wicak atau saya boleh yang menjawab. Mungkin campurannya ya, kalau di arsitektur tuh nanti ada di mata kuliah pilihan gitu, nanti ada pilihan, ada magang, ada mungkin ada ngambil mata kuliah lainnya lagi. Nah, kalau di sipil kurang tahu gimana Kak? Kalau dari teknik sipil itu kita magangnya itu malah wajib. Nah, wajibnya itu jadi setiap mahasiswa harus mengikuti. Nah, kalau magang itu namanya kerja praktek ya, di mana setiap mahasiswa itu syarat kelulusannya itu harus mengikuti kerja praktek. Nah, minimal untuk mengikuti kerja prakteknya itu di semester 5. Itu bebas kalian mau milih di mana, nanti juga didukung juga sama kampus. Kalau misalnya kalian nggak dapat, nanti akan dicarikan oleh kampus gitu. Oke, mungkin lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Dari Andika, mau tanya Kak, untuk kuliah di teknik sipil dan arsitektur harus dari IPA atau boleh dari IPS? Nah, Mas Wicak nih dari arsitektur mungkin boleh menjawab. Kalau di arsitektur, kebetulan di angkatan 2020 ada dua anak yang dari IPS SMA-nya. Dan bisa karena di situ kita walaupun misalnya ada mungkin ada sedikit rumus, tapi kita belajar dari awal lagi. Dan mungkin yang dari SMA itu beda ya, karena penerapannya udah di yang arsitektural, bukan yang di fisika yang biasa. Terus kalau desain gambar gitu-gitu pasti diajarin dari awal, jadi bisa dari IPA, bisa dari IPS, karena di angkatan 2020 juga ada yang dari IPS kok. Kalau untuk teknik sipil mungkin. Oke, kalau teknik sipil kayaknya belum bisa ya, jadi mungkin harus dari IPA karena banyak hitungannya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang dari IPS boleh mengikuti di yang jurusan arsitektur. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat Zoom atau raise hand dan nyalakan mic-nya boleh. Oke,
Oke, sambil mau nunggu mungkin aku mau ngobrol-ngobrol sama Mas Wicak. Gimana nih Mas Wicak sebagai mahasiswa arsitektur yang udah di semester 3 ya Mas Wicak? Iya, baru semester 3. Gimana? Susah nggak Mas Wicak? Kalau berdasarkan pengalaman sendiri sih enjoy, karena emang pada dasarnya udah pengen masuk jurusan arsitektur pasti bakal suka gitu. Kalau secara yang penting tuh apa ya? Yang penting tuh ada niat, mungkin udah pasti suka sih, enjoy. Kalau desain lagi, kalau kasih saya gimana? Udah sebenarnya kan udah mau selesai nih. Ya kurang lebih seperti itu. Kita juga harus rajin karena di teknik sipil kan agak lumayan banyak hitung-hitungannya kan ya. Mungkin kalau di arsitektur harus rajin karena banyak tugas gitu ya. Jadi agak banyak stigma di mana arsitektur kurang tidur gitu. Benar atau enggak? Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Nah, mungkin teman-teman, aku mau ngingetin lagi nih untuk jangan lupa untuk isi formulir G-Form untuk sebagai feedback di kom chat Zoom, karena bagi pengisian yang menarik akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000 kepada yang beruntung. Nah, teman-teman mungkin karena nggak ada lagi, mungkin cukup sekian. Sebagai penutup akan ada closing statement oleh Ibu Wakil Dekan 4 FTSP yaitu Ibu Dr. Lisa Oksri Nelvia STMT MSc. Kepada Ibu Lisa kami persilakan. Ya, terima kasih Venes. Selamat siang menjelang sore ya. Kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Wakil Dekan 4 yang membidangi promosi dan kerjasama serta pengembang institusi FTSP USAKTI mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kepala Sekolah, Guru BK, serta adik-adik dari SMA Don Bosco Padang yang sudah berkenan hadir ya. Kalau tidak salah saya sendiri orang Padang begitu ya. Jadi kata orang tua saya di sekolah di Padang sudah banyak yang offline. Jadi kami panitia mengucapkan terima kasih adik-adik menyempatkan hadir ya dikala ada hybrid ya, ada offline dan online. Dan juga saya mengucapkan hatur nuhun banyak terima kasih kepada para pimpinan ya, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, tim promosi ya, para duta FTSP, dan juga ada dari Humas nih Kak Debi sudah hadir, hatur nuhun Kak Debi dan Pak Arif ya. Terima kasih sudah meliput acara ini. Saya harapkan materi-materi yang tadi disampaikan oleh narasumber kita ya untuk memberikan wawasan kepada adik apa sih fakultas-fakultas apa aja yang ada di Universitas Trisakti, kemudian lanjut lagi ke program studi Sarjana Teknik Sipil dan ataupun jurusan arsitektur. Jadi adik-adik kalau ingin bertanya silakan nanti kakak-kakak boleh tinggalin ya sosmed kita biar adik-adik dari Don Bosco bisa stalking, lihat-lihat, mau tanya-tanya, mau konsultasi juga boleh, apa aja, mau tanya jurusannya atau mau fakultas, misalnya tertarik di fakultas yang lain, monggo saja, misalnya adik-adik mau tahu fakultas apa, begitu. Jadi silakan berkonsultasi kepada kami, kami sangat welcome. Tadi kaprodi saya Bu Eti yang baik hati ya tadi membuka dengan pantun, saya juga izin dong buka dengan pantun tapi Padang, pantunnya Padang ya, kan saya orang Padang gitu ya. Jadi jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa singgah ke rumah gadang SMA Don Bosco Padang, tampe lahirnya orang gadang. Basamu Basobo, Samu Unilisa dari FTSP Trisakti, asonya dari Padang. Tambah lagi, Pairaun Kapariaman, singgah sabanta di Painan. Bapak cu ibu nan budiman, salam hormat ambo harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sekolah SMA Don Bosco Padang. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Ibu. Pantunnya menarik sekali. Nah, sebelum aku tutup nih, mungkin kita foto bersama dulu kali ya, teman-teman dan Bapak Ibu mungkin boleh untuk menyalakan kameranya. Oke, mungkin langsung kita baca foto. 1, 2, 3.
Lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nah, teman-teman, tadi aku udah megang nih beberapa nama yang aktif bertanya dan juga on cam. Nah, mungkin nanti langsung, aku nggak mau nyebutin namanya karena biar surprise. Jadi nanti aku langsung isi aja ke nomor HP kalian, voucher pulsa sebesar Rp50.000. Mungkin cukup sekian acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada ya, souvenir juga dari FTSK nanti buat adik-adik. Nanti dikirim, kirim alamatnya, nanti kita kirim. Oh iya, terima kasih banyak Ibu. Ini hadiahnya dari Ibu Lisa nih. Oke, terima kasih banyak kepada seluruh peserta, para siswa-siswi SMA dan Bosko Padang, serta Bapak-Ibu guru sekalian atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mewakili panitia acara FTSP Gustu School, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di FTSP Gustu School selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam. Thank you.